4 huruf lewat Juli dan warga provinsi AOP yang ke-29 berat huruf jajaran manajemen Bapak Endi selaku Ketua PT Angkasa Pura dan hadirin kita mesti yang berbahagia. Perkenalkan nama saya Sugiantoro dari PT Astra Otopasi Pura. Untuk CLI kali ini saya akan mengambil tema mendorong keterlibatan dan motivasi anggota dalam aktivitas PCC. Berikut ini adalah kembali profil dari perusahaan kami. Perusahaan kami bernama PT Astra Otopasi Bisnis Metal. Kami beralamatkan di Jalan Pegangsaan 2, kilometer 2,1 Prapagading, Jakarta Utara. Kami bergerak di bidang aluminium die casting dengan flow proses melting, kemudian casting, di sini ada automation casting, kemudian ada machining, di sini juga ada automation machining proses, kemudian ada painting dan assembly. Dan berikut adalah beberapa customer kami yang terdiri dari 2 roda dan 4 roda. Dan berikut ini adalah struktur organisasi PCC Engineering, di mana hanya ada satu circle, yaitu regarding. Dan berikut ini adalah jadwal kegiatan PCC kami yang dimulai dari bulan Agustus tahun 2016 dan berakhir pada bulan Juli tahun 2017. Hadirin yang kami hormati, dalam menentukan tema, kami berdasarkan perusahaan pada point operation excellence, di mana people development untuk golongan 1 sampai dengan 3 sepertinya dalam melalui kegiatan PCC dan SS. Dan berikut ini adalah strategi dari peran fungsional dan masing-masing member. Latar belakang improvement saya yaitu berdasarkan data anggota engineering yang terdiri dari 38 orang, yang aktif berisi hanya 10 orang dan ada satu circle yaitu regarding. Berdasarkan data tersebut, maka skill optimum saya yaitu mendorong keterlibatan dan memotensi anggota dalam ber-PCC. Untuk mencapai skill optimum saya mendorong circle regarding agar kemampuan dan skillnya meningkat sehingga mampu membentuk circle baru. Kemudian apa target saya? Target saya adalah yang pertama tingkat keterlibatan anggota PCC meningkat, kemudian terbentuk 3 circle baru pada bulan Oktober 2016 dan ketiga circle ikut serta pada konvensi PCC AOP di Jakarta. Kemudian dalam menetapkan target, saya juga berdasarkan PCD SMP. Hadirin kami hormati, kita masuk ke berikutnya yaitu analisa kondisi yang ada. Dalam pengaturnya ada, saya menggunakan SWOT analis, di mana melalui sosiometri anggota kita dapatkan strength point yang pertama circle negatif relatif baik dan memiliki 3 anggota yang dapat menggerakkan tim. Kemudian anggota baru secara terbuka sudah terbentuk di atas 50%. Dari weaknessnya, anggota baru tidak memiliki figur yang dicocokkan dalam tim. Salah satu anggota kami memiliki hubungan yang kurang baik dengan tim yang lain. Kemudian dari opportunity, hubungan antar anggota mulai terbentuk, kata ini tahu tinggi knowledge, dan anggota belum memiliki leadership dan penguasaan terhadap job untuk driknya. Kemudian landasan teori yang saya pakai yaitu teori kompetensi, di mana untuk kemampuan senior regarding terkait dengan 8 step dan 7 tool rata-rata adalah 3,5, yang artinya anggota mengerti cara membuat dan bisa implementasi. Dan kemudian untuk anggota yang baru tergabung dengan tim regarding, rata-rata kemampuannya untuk 8 step yaitu 2,4 dan 7 toolnya adalah 2,7, yang artinya level mengerti dan fungsinya. Kemudian kita lihat dari data 4M1E, di mana analisa berdasarkan 4M1E, faktor manusia menjadi faktor yang sangat berpengaruh. Ketika saya bertanya kepada operator dan tim engineering, apa tujuan untuk PCC, mereka hanya menjawab, hanya untuk nilai PK saja. Dan ketika saya bertanya, apa itu 8 step dan 7 tool, mereka masih banyak yang salah dalam menjawabnya. Hasilnya kami hormati, kemudian kita masuk ke analisa sebab akibat. Dari faktor manusia, kita menemukan 4 faktor. Yang pertama, anggota masih berpikir bahwa PCC itu hanya untuk nilai PK. Kemudian yang kedua, anggota masih pasif dalam ber-PCC. Yang ketiga, anggota belum bisa mempresentasikan hasil improvement. Yang keempat, belum ada kesempatan dari seorang tema leader. Kemudian dari faktor metode,
aktivitas pertemuan misi kurang efektif. Kemudian aktivitas pertemuan misi dilakukan pada saat jam kerja. Dari faktor alam, ketersediaan ruangan dan vektor terbatas. Dari faktor lingkungan, tidak ada fitur jahitan sistem yang telah berhasil mendapatkan juara. Dari analisa sebab akibat, kemudian selanjutnya kita perhitungkan untuk urutan maka didapatkan ranking hasil penyebab masalah yang terjadi kita untuk segera direncanakan penanggulangannya. Lalu itu nanti kita masuk ke aktivitas rencana penanggulangan dan aktivitas penanggulangannya kita menggunakan program yang saya beri nama Dejuan. Apa itu Dejuan? Anda pasti penasaran. Dejuan adalah 8 jurus andalan. Dan sebelum kita jelaskan satu persatu Dejuan, berikut kita saksikan penampilan rekan-rekan berikut ini. Diangkat sebagai karyawan tetap di perusahaan PT Atur Otopat di Bujur Sari Tau, dan juga saya menjadi semangat buat melanjutkan pendidikan saya, dan sekali lagi buat Pak Toro tetap semangat dan selalu sukses. Baik, berikutnya jurus ikan berenang, di mana kita memberikan training terkait dengan basic PCC terkait dengan 8 step dan 8 step untuk. Tujuannya adalah anggota mengerti kaidah-kaidah 8 step dan itu, sehingga anggota lebih mudah dalam merencanakan, mengimplementasikan dan juga mendeliverkan aktivitas PCC. Dan berikut adalah cuplikan dari videonya. Delapan langkah untuk aktivitas PCC pertama yaitu menentukan tema, target, analisis kondisi yang ada, analisis sebab akibat, rencana penanggulangan. Oke, selanjutnya yaitu kita melakukan jurus berenang di pantai, yaitu memberikan pelatihan tentang presentasi. Dan selanjutnya kita juga menginstruksikan anggota baru dalam presentasi konvensi di AOP maupun di DMC. Dan berikut adalah salah satu video dari hasil dari program ini. Sebelum melakukan presentasi, di awal kita melakukan belajar jadinya. Tujuan adalah memberikan semangat dan motivasi ke anggota supaya tumbuh semangat untuk berposisi. Nah, ini adalah kita pada saat DIL mendapatkan 201 di pada saat konvensi TMC tahun 2017. Kemudian berikut ini adalah latihan presentasi kita sebelum kita
ikut di konvensi. Kita libatkan semua anggota tim agar supaya mereka juga merasakan dunia dalam presentasi. Ini adalah TKPN pada saat di Padang. Kemudian jurus berikutnya yaitu menggoreng aci. Apa itu menggoreng aci? Yaitu menugaskan dari anggota sirkel yang telah berkompeten untuk membentuk sel sirkel baru. Saudara Amri Haji kita tempatkan sebagai motor penggerak untuk sirkel material development. Kemudian saudara Sofian kita tempatkan sebagai motor penggerak untuk sirkel bamboi. Demikian salah satu video dari grup ini. Selanjutnya yaitu jurus naga bonar. Apa itu maksud dengan jurus naga bonar? Naga bonar yaitu naga boleh ngobrol. Jadi ketika permasalahan yang kita hadapi waktu kita adakan pertemuan PCC, banyak anggota yang ngobrol di luar konten PCC. Kita mengajak anggota untuk berkomitmen bahwa obrolan di luar konten PCC akan dibahas setelah aktivitas pertemuan PCC selesai. Selanjutnya jurus mata elang, di mana ketika kita menemukan masalah pada saat pertemuan PCC dilakukan pada saat jam kerja, improvement yang kita lakukan yaitu melakukan aktivitas pertemuan PCC di luar jam kerja, tetapi hasilnya adalah gagal karena kebiasaan anggota ketika bel pulang kerja langsung tancap gas. Kemudian kita melakukan kerja ulang, di mana dari faktor metode ditemukan anggota belum tahu jadwal pertemuan PCC. Selanjutnya kita melakukan kerja ulang, di mana dalam kerja ini kita menjadwal share dalam bentuk soft copy dan juga via WA group. Dan hasilnya adalah pertemuan PCC dapat dihadiri oleh semua anggota. Baik, kemudian yang ketujuh kita menggunakan jurus mata berkedip, di mana keterbatasan ruangan untuk PCC kita berdiskusi dengan dan memberikan masukan ke HRD bahwa ruang training bisa disekat menjadi dua ruangan dan di type proyektor. Dan hal ini sudah kita lakukan dan ruangan yang satu bisa